Iya. Teman-teman kalau mau mengatakan mungkin satu ini juga boleh, nanti dari bangkunya masing-masing ya. Kami persilakan. Kita akan ada beberapa sesi foto, nanti kita akan kasih foto bareng sama teman-teman semua yang ada di sini ya. Oke. Okay. Baik, ingin sesi foto yang pertama, kami persilakan. Polisi Bapak Ibu sudah akan menghitung. Dalam hitungan, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sudah cukup? Oke, kita mau ini bareng, boleh? Oh, ada waktu bareng, Ibu? Mau call? Oh, boleh. Oh, silakan lagi ya, boleh dengan gue tawar. Kita mau ini, jadi boleh kita maju sedikit ke depan. Bapak Ibu, mohon izin. Boleh, tim fotografer kita. Tim fotografer kita. Ilmunya bisa saya terapkan di dunia film, begitu pun sebaliknya.
ketika saya sudah menikmati film, saya jadi tahu cara proses berpikir kreatif, saya bisa tahu tentang bagaimana cara yang bekerja sama dalam kelompok, saya bisa mengerti dunia-dunia yang terkait dengan yang hubungan antara teknis dan artistik jadi satu. Jadi sebuah apa ya, sesuatu yang tidak terlalu asing akhirnya. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan di sini untuk sementara ya, jadi cara kerja, belajar dan sebagainya itu juga akan menentukan dan akan membentuk bagaimana kalian melakukan profesi ini. Menurut saya itu. Boleh tambahin ya? Yang akan menjadi pembeda untuk setiap orang, ya. Seperti waktu saya di jurusan hubungan internasional, ada 172 mahasiswa saat itu di jurusan saya. Semua orang berbeda masing-masing, bukan karena kami sama-sama belajar hubungan internasional, tapi kombinasi keilmuan dan hobi, ketertarikan dan minat yang kami miliki secara keseluruhan sebagai seorang pribadi, itulah yang akan membedakan. Termasuk teman-teman juga, saya nggak tahu ada mungkin mahasiswa kedokteran ya, satu jurusan ada berapa 200 orang, tapi semua orang setiap individu itu masih berbeda-beda, bukan karena spesifik satu hal yang kalian pelajari, tapi kombinasi dari minat kalian. Karena jadi jurnalis itu luar biasa sulit, gajinya pas-pasan, jam kerjanya nggak menentu, luar biasa berat, diserang buzzer pula, sering dibilang provokator, padahal cuma menyampaikan fakta, maaf boleh curhat. Tapi saya mau bilang, ini profesi yang luar biasa penting di tengah industri yang makin kompetitif. Di tengah semakin banyak, ya dulu jadi wartawan setahun dua tahun cari pengalaman baru daftar LPDP. Setelah itu, setelah 1-2 tahun kirim karya kamu ke aku supaya aku bisa kasih surat rekomendasi. Kurang lebih sama dengan apa yang dialami sama di dunia tulisan. Dulu itu memang lebih banyak lebih banyak waktu kita untuk bekerja lebih serius, lebih dalam di dalam satu hal. Dan sekarang itu berkembang yang banyak, begitu banyak potensi, begitu banyak yang kita bisa rasakan sebagai keuntungan, tapi juga memiliki kerugian. Persis seperti yang tadi bilang tadi bahwa di kehidupan belantara semuanya bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih stand out, supaya kita bisa memberikan pengaruh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Baik lagi seperti yang kita bahas dari awal, multidisciplinary knowledge itu menjadi penting. Karena itu yang akan jadi pembeda kita. Oke, jadi tandanya memilih jurusan yang tepat sesuai passion masih oke, tapi kalau ada yang lain di luar itu pun oke. Justru keuntungan. Justru itulah efeknya yang baik kalau begitu.